Hey yo yo, what's up my man? Dan kembali lagi untuk membuat video reaction seperti biasanya intro. Boom. I don't see you just... Kali ini saya akan lihat salah satu video yang teman-teman sudah lihat tipu judul di bawah. Mungkin ini pertama kali saya mampir di ini. Apa? Channel YouTube-nya apa nih? Lampu Satu Komedi. Ini kalau tidak salah tuh udah ngerepu video-video komedi juga, tapi dalam situ mereka juga berkarir dalam dunia hip hop gitu kan, untuk bikin lagu dan main ini lagunya tuh mungkin pertama kali saya mampir di Dompu Channel untuk lihat kakak Dompu lagu, dan saya respect sekali buat Lampu Satu Komedi. Dan ini anak nomor oke kah? Aku kurang tahu nih, dari mana nih. Dan ini tuh dong kolaborasi antara New Game dan Lampu Satu Komedi. Di situ videonya ini baru sih, baru satu minggu gitu, dan saya ada perkis dari teman-teman sendiri. Just why kita lihat dong video ini. Lagu ini versi lagu party gitu. Lagu party, lagu acara kan, acara dari timur gitu. Dan di judul ini juga seperti apa nih? Bertobat gitu. Saya stop mabuk. Iya sih, saya stop mabuk. Oke, kita langsung lihat Depu video. Just right. Lanjut. Tia, tunggu Bapak itu apa? Ah, mana? Yang itu tuh. Mati. Depu itu datang. Ketawa-ketawa, tapi ada di sebuah satu botol. Kan jangan ada yang ini maksudnya dia turun dari pohon kelapa di bawah botol ini apa nih? Apakah itu hasil... apa namanya? Hasil dari pohonnya tuh. Termungkin kan pohon kelapa, tapi itu sudah apa, ceritanya seperti gitulah. Dan ini tuh dong bikin rapat penting gitu dari sekelompok anak muda. Lanjut. Anak itu kemarin yang lari tuh. Oke men, ini lagi lagu party aja, kita jangan terlalu kaku gitu. Ih, itu orang dapat tangkap. Katanya kau minum-minum lagi. Ah, terada, okay. Saya. Katanya kau terada minum-minum lagi. Lanjut. Ada apa? Sekarang ada kau. Kau pilih minuman apa saya? Saya pilih kau itu, tapi saya minum sedikit dulu. What the fuck? Oke, ini. Kembal tadi, di Spanggel itu. Dia bilang apa tuh? Ah, terada, saya. Kau pilih. Ada apa? Sekarang ada kau. Kau pilih minuman apa saya? Terus laki-laki jawabnya, saya pilih kau itu tapi saya minum sedikit dulu. Oke. Itu kayak kau sudah ini, kau sudah apa pertengahan minum nih, sudah rasa nikmatnya tuh, terus gak ada pelarang gitu. Isa berkasih habis dulu baru jarang kita. Gila. Lanjut. Saya minum sedikit dulu. Pang tobat. Weh, tak jadi terkena mabuk lagi. Asik. Follow me. Yadi. Hey. Lampu satu punya geng. Lampu satu terkena mabuk. Kayak perempuan nih, kau lihat perempuan purek semua gitu. Itu kayak dia bukan baru satu kali dapat hal yang kayak gitu. Dia seberulang kali tegur tapi laki-laki itu melawan gitu. Namanya anak Papua men, mabuk tuh seperti kayak gitulah. Makanya dong tuh gitu, mabuk baru jujur gitu. Lanjut. Berawal dari cerita yang kemarin, yeah. Kau rancang habis pakai gaya setelan Mandarin, yeah. Kau tangkap basah pas mata suwarna merah. Mau menyangka juga tapi sah sutra bisa dapat. Seret pulang auto jadi orang belakang. Mata kaca minta maaf janji satrakan ulang. Sapu niat baik mungkin ini yang terbaik. Sama tua lebih baik buat ngewiro tak menari. Ini sutra bisa lagi, wakateng dulu sejauh itu bisa jalan.
ajak-ajak salah gini. Oh. Dia teman-teman datang bawa minuman ke dalam, kayak dia punya rumah, terus suruh apa ajak dia minum gitu. Ini sebenarnya lagunya tuh unik sih, lagunya tuh dengan dia punya ceritanya tuh agak sedikit enak gitu. Orang lihat lagu, terus komedi-komedi dari dia punya ceritanya tuh terangkat gitu. Makanya orang ketawa gitu bisa juga. Lanjut. Ke kawan kam dengar, kode jarak jauh angkat gas kam jangan tar. Satra bisa lagi mau melawan atau langgar. Bukannya takut tapi seme tua ancam awas dapat bakar. Sejanji takkan mabuk-mabuk lagi, tolong kau percaya. Kalau salah enggak nanti tra bisa bersatu. Nice untuk dipulirik. Lanjut. Sampai dua orang salah. Kalau salah enggak dapat tampar sampai kena pagar. Wow. Sejanji takkan mabuk-mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saya begini. See you sama koi. Oke okay, baby. Bisa kawan. Kasihan. Jangan jangan lagi. Ini antara mau jalan lihat bencana besar di belakang kita gitu. Tadi di pintu rumah tuh mau jalan lihat ke belakang bencana besar nih kalau saya keluar gitu kan. Lanjut. Marah-marah nanti sama sekali. Satu komedi Merauke, memang saya sutreka bahwa mereka tuh dari Merauke gitu kan, karena dari kualitas teman-teman apa dari apa genre musik seperti begini tuh itu identik ciri khas dari Merauke
siapa yang tidak tahu untuk lagu-lagu dari Merauke itu kan. Mereka punya banyak apa? Banyak kasih punya banyak lagu-lagu sih dari Merauke gitu yang sempat sampai jadi tren gitu. Tentunya tuh kok tinggal turun naik gitu kan. Itu kok ciri khas dari musik Merauke tuh, ada party-party dangdutnya kayak gitu kan. Dan men, ini lagunya selesai dan di sini kolaborasi antara Lampu Satu Komedi dengan itu New Game. Dan di situ tuh lagunya tuh seperti lagu pengakuan sih. Pengakuan dari si dia gitu ya, apa dari laki-lakinya tuh, bahwa sejanji tidak akan mabuk lah gitu kan. Dan lagu ini tuh dia menceritakan seperti kok pas sudah punya maitua nih, kalau bahasa Papua sih maitua gitu kan, kalau sudah tinggal satu rumah tuh walaupun belum nikah sih, bahasa Papuanya gitu. Dan kok punya maitua nih, sudah bawa tinggal rumah, tapi kok punya kebiasaan sehari-hari kan kok mabuk gitu kan, dengan teman-teman duduk putar gelas gitu kan. Dan untuk kasih hilang hal itu sih saya bilang agak susah sih. Butuh waktu juga kan untuk penyesuaian dengan macam jaga jarak dengan teman-teman. Seperti tadi cobaan teman-teman suanggap biasa dan mereka ke rumah untuk kasih botol gitu, itu kan suanggap biasa dan kok gitu kan. Dan kalau satu kali, dua kali, tiga kali, saya tidak tahu bencana apa yang terjadi di kampung rumah dari kup itu ada yang kok gitu kan. Dan men, ini lagunya tuh kayak gitu, di janji terakan mabuk dan terakan gitu kan. Dan lagunya tuh paling sinkron sekali dan dia punya konsep video. Dari situ konsep videonya tuh komedi dan di situ banyak yang bisa teman-teman bisa terhibur dari punya konsep videonya, ada juga dari di lagunya juga musik partinya enak sekali sumpah. Dan ya itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Dan jika ada kekurangan dari yang saya kasih penjelasan ke teman-teman, kamu bisa taruh di kolom komentar di bawah kalau kamu lebih tahu lebih jelas dari lagu ini kayak gimana. Kamu taruh di bawah kolom komentar dan kayak gitu. Kalau dikasih pilihan sih, kok pilih perempuan itu atau pilih minuman? Saya harap kamu semua pilih itu, tapi nanti minum dulu. Men, itu dia pun kata-kata paling gokil sekali itu. Saya pilih kok sih, tapi saya minum sedikit dulu kan. Men, itu oke. Okay. Dari situ yang saya mau ambil kutipannya dan oke. Okay. Teman-teman kan bisa taruhkan penilaian di bawah, termasuk apapun yang kamu ingin komen di bawah ya terserah dari teman-teman saya. Dan saya kira sampai dari kali ini, saya respect sekali buat yang kakak-kakak dong yang terlibat dalam komedi Satu Lampu itu. Dan juga ada di New Game, saya respect sekali buat kakak dong terus berkarya untuk Tumputan Papua, terlebih lagi untuk karya-karya terbaru dari kakak dong, terus meningkatkan kakak dong kualitas dalam musik hip hop dan jaga kesehatan, ingat sang pencipta lebih utamanya. Dan thanks buat videonya, sangat terhibur kali ini. Dan teman-teman, sekian saya video Arisan dan jangan lupa subscribe bagi yang baru mampir sapu channel dan lihat-lihat saya video sebelumnya teman-teman. Yang bagi mampir sapu channel baru dan belum subscribe, kan subscribe biar saya ada semangat bikin video lagi gitu kan. Tidak banyak kan, cuma subscribe, bunyikan lonceng notifikasi dan like video ini. Itu aja. Oke, see you next time.